Publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan. Presiden Jokowi bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Menanggapi adanya protes dari publik, Jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru. Jokowi, Jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat, seperti dulu waktu eh, BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan dan saya kira merasakan manfaatnya bahwa kan, rumah sakit tidak dipungut biaya, hal, -hal seperti itu rasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. Tapera tidak hanya diperuntukkan bagi PNS tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Lalu kebijakan ini Saudara kembali direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Nah, dalam PP 21 Tahun 2024 Pasal 15 ini disebutkan simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerjanya sebesar 2,5 persen. Sebelum terbentuk TAPERA, badan ini bernama Bapertarum PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan pegawai negeri sipil. Badan ini sebenarnya dibentuk dari keputusan presiden nomor 14 tahun 1993, kemudian ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan baik untuk PNS pusat maupun PNS daerah dengan cara pemotongan gaji. Namun Baper Tarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar di tahun 2018. Dana dari Baper Tarum kemudian dialihkan ke Tapera sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS dan baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 446 juta PNS. Tabungan Perumahan Rakyat adalah dana simpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah dan atau dikembalikan berikut hasil pembukannya setelah kepesertaan berakhir. Dana Tapera ini dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera singkatannya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.